ingin tinggi, Bitan harus rajin minum susu. Eh Bitan, main yuk. Sebenarnya dong, Bitan habiskan susu Bitan dulu ya. Oh, Bitan lagi minum susu? Iya. Lah tumben jam segini minum susu. Katanya Bitan mau minum susu kalau udah mau tidur. Oh iya, Bitan mau pengen tinggi nih dong. Jadi mau lebih rajin minum susu. Lah, Bitan kan udah tinggi. Masih pengen tinggi lagi. Ya. Bitan, ngomong-ngomong soal susu. Susu itu juga merupakan salah satu bahan membuat kue loh. Jadi membuat kue harus dengan susu juga? Ya nggak semuanya sih. Nih waktu Dodo itu bantu mama bikin kue, ada tuh beberapa jenis kue yang menggunakan susu. Ada juga yang tidak. Wah, Bitan sedih kalau harus berbagi susu sama mama untuk buat kue. Ya Bitan, nggak boleh pelit dong. Emang nanti kalau kuenya jadi siapa yang makan? Oh iya ya. Bitan juga kan? Bener juga ya. Jadi malu. Bitan, masih ingat tidak bahasa Mandarin dari susu? Ingat dong. Wih, coba apa? Bahasa Mandarin susu adalah neonai. Oh. Ya kan, Lase? Bener gak tuh, Lase? Wah, Bitan haopang. Benar sekali, bahasa Mandarin dari susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Ayo teman-teman ucapkan bersama kami. Ya, susu, neonai. Sekali lagi ya, susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Yuk kita ulangi sekali lagi. Susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Sudah benar pengucapannya. Kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Susu, neonai. Makasih Dodo ya. Makasih teman-teman sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kami pamit dulu. Dadah. Dadah.